Orang yang melanggar pembatasan COVID didenda 25 ribu Hong Kong dolar dan menghadapi hukuman enam bulan penjara. Pukulan yang lebih besar, denda hingga 25 .000 ribu Hongkong dolar dan enam bulan penjara menunggu pelanggar aturan orang yang melanggar pembatasan COVID mulai hari ini dapat didenda 25.000 Hongkong dolar 2,5 Hong Kong Dollar, kali lebih banyak dari sebelumnya dan menghadapi hukuman enam bulan penjara ketika Hongkong mencoba untuk menghentikan gelombang kelima Hukuman berlaku untuk pelanggar aturan karena tidak mematuhi petunjuk pengujian wajib, pemberitahuan pengujian wajib, atau persyaratan pengujian. Orang tua dan pengasuh dari mereka yang tidak mampu secara mental juga diharuskan menggunakan usaha terbaik mereka untuk memastikan anak-anak mereka dan mereka yang rentan dapat memenuhi persyaratan di bawah aturan pengujian wajib atau beresiko dihukum, kata juru bicara pemerintah. Peningkatan hukuman adalah untuk memperkuat efek jerat dan mempertahankan bertingkat di antara hukuman yang berbeda. Pihak bersenang juga mengubah pengaturan pencegahan dan pengendalian penyakit di mana orang termasuk hewan peliharaan mereka yang menolak untuk mengikuti perintah karantina atau isolasi dapat menghadapi denda 10.000 Hong Kong dolar dan hukuman penjara setengah tahun. Mereka mendesak orang-orang yang menjadi subjek Pengujian wajib, isolasi, atau karantina untuk mematuhi persyaratan untuk menahan penyebaran virus. Kami akan terus memantau perkembangan situasi epidemi dan meninjau berbagai tindakan yang dilakukan dari waktu ke waktu, dengan maksud untuk mengubah penyesuaian yang sesuai dengan mempertimbangkan semua faktor yang relevan. Penyempurnaan juga akan dilakukan pada ketentuan yang mengatur masuk atau keluar dari tempat isolasi atau karantina. Tambahnya, pada tanggal 10 Maret kemarin, total 222 pelanggar telah dihukum oleh pengadilan karena melanggar perintah karantina yang dikeluarkan untuk orang-orang yang tiba di Hong Kong. Sementara itu, Dewan Eksekutif Menyetujui amandemen Delapan peraturan darurat terkait Pencegahan dan pengendalian penyakit Dan karantina wajib Bagi orang yang tiba di Hong Kong Dengan memperpanjang tanggal Kadaluwarsa Selama enam bulan hingga 30 September Ini agar pemerintah dapat Terus mengadopsi Langkah-langkah untuk lebih Mengekang epidemi dan menjaga Kesehatan masyarakat Pihak berwenang juga mengatakan kerangka undang-undang memiliki ketentuan untuk memungkinkan fleksibilitas sehingga pemerintah dapat menyesuaikan pembatasan dan kondisi tertentu yang tunduk pada perkembangan situasi epidemi dan mengejar dimulainya kembali kegiatan sosial dan ekonomi. Nah teman-teman mulai hari ini tanggal 31 Maret ya Pemerintah menetapkan denda atau hukuman yang melanggar pembatasan Covid. Dendanya antara 10.000 sampai 25.000 Hong Kong dolar dan hukumannya sampai 6 bulan penjara. Jadi semoga teman-teman jangan sampai melanggar ya karena dendanya terlalu besar dan hukumannya juga lama. Saat Uh, setengah tahun, ya, enam bulan penjara, jadi setengah tahun. Jadi, teman-teman uh, harus hati-hati, jangan sampai melakukan pelanggaran untuk pencegahan COVID.